Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi' walau tantabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. An sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di bumi. Maka berilah keputusan antara manusia dengan benar. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Niscaya ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu sia-sia. Itulah persangkaan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu di neraka. Ataukah mereka sangka kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Ataukah mereka sangka kami jadikan orang-orang takwa itu seperti orang yang berbuat durhaka? Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah, supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.